Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa anjil farajahum wa fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafatahum Hello 12th graders, how are you doing today? I hope you're doing well, doing healthy and everything is running well. Thank you so much for your attention and still watch this video. Brothers and sisters, I would like to tell you that couple weeks ago we have discussed about toefl right nah sedikit banyaknya you recognize you have known what toefl is right nah dari sana misra akan jelaskan nih detail tentang strategi-strateginya salah satu yang sudah di, pernah dikemukakan adalah reading strategies right cara menaklukkan reading comprehension di toefl Kali ini, Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi di dalam nuansa virtual, online, right? Kita akan membahas tentang Listening Strategies for TOEFL. Bagi kalian yang merasa uh, kurang paham kalau bule ngomong, atau merasa cepet banget sih ini ngomongnya dan sebagainya, kalian bisa tonton video Mr. Topic di YouTube tentang pain relief uh, dan pleasure. Di sana ada... Kenapa bule ngomongnya cepet? Misal, topik jelaskan di sana. Oke, okay? oke okay, guys, yo, without further ado, apa aja sih listening strategies buat TOEFL? Oke. Okay. Nah, dalam listening comprehension di beberapa pertemuan lalu, di video yang lalu, soal tes TOEFL listening comprehension sendiri terdiri dari tiga bagian dengan 50 pertanyaan kan? Ya, bagian A atau part A terdiri dari 30 pertanyaan. Ini conversation yang masih pendek-pendek ya guys. Part B atau atau bagian B terdiri dari 7-8 pertanyaan. Ini sedang. Nah, part C bagian C-nya terdiri dari 11 sampai 13 pertanyaan. Jadi totalnya 50 pertanyaan. See guys, listening ada 3 part ya. Total 50 pertanyaan. Hmm, kalian harus sudah mulai membiasakan diri dari sekarang, dari saat ini harus punya target pribadi minimal satu hari mendengarkan lagu berbahasa Inggris atau podcast berbahasa Inggris. Nah, untuk menjawab 50 soal tersebut, kamu diberi waktu antara 35 sampai 40 menit. Jadi, kamu memiliki 12 sampai 15 detik untuk menjawab satu soal. Pembicara dalam tape menggunakan pengucapan dan ekspresi American English yang ucapan maupun ekspresinya agak berbeda dengan British English. Anda perlu sekali memahami perbedaannya, terutama cara pengucapannya. Pengetahuan yang cukup mengenai perbedaan bahasa Inggris British dan bahasa Inggris Amerika Khususnya dalam hal pronunciation, akan sangat mendukung kemampuan Anda dalam mengerjakan tes listening comprehension. Ah uh, Guys, kalian bisa belajar mandiri ya tentang perbedaan bahasa Inggris dan Amerika, ditinjau dari grammar, kemudian vocabulary, dan sebagainya. Oke, okay? uh, sumber itu, uh, sources buat bahasa Inggris itu tak terbatas di internet guys, di YouTube, melimpah. Asal ada... Uh, kemauan dari kalian when there is a will there is a way right ayo ketika ada kemauan pasti ada jalan ada banyak jalan oke okay, kali ini kita mulai dari skill 1 sampai 3 guys check this out nah ketika kalian mau menaklukkan uh, listening di TOEFL soal-soal listening di TOEFL kalian harus punya skill ini dulu guys skill yang pertama adalah di part A di bagian A itu ada soal yang ditanyakan ya fokus di bagian keduanya di bagian kedua dari percakapan jadi skill satu adalah kalian harus fokus on the second line oke okay, ini langsung aja ke contoh soalnya di soal TOEFL bagian A fokus on the second line fokus ya ke bagian dua dari dialog nih di sini ada dialog ada si man woman dan narrator nah kalian fokus di bagian keduanya nih si woman ininya ini tergantung ya bisa jadi ini nanti men atau ditukar tergantung siapa yang memulai percakapannya guys. Oke okay, perhatikan contoh dialog di bawah ini dalam rekaman kamu akan mendengarkan. <coughs> Oke okay, mister jadi men ya. Men. Billy really made a big mistake this time. Nah, kata si woman. Yes. He forgot to turn in his research paper. Naratornya. What does the woman say about Billy? Nah, biasanya gitu, guys. Oke, okay? jadi si Billy really made a big mistake. Billy sungguh membuat kesalahan yang besar. Right, kali ini ya, kata si perempuan, "He forgot to turn in his research paper." Dalam tes, kamu akan membaca. Pilih nih, maksud perkataan si woman di baris kedua ini apa? "He forgot to turn his research paper." Jawabannya adalah D. He didn't remember to submit his assignment. Forgot, kata lain dari lupa adalah didn't remember, tidak ingat. Betul nggak? Iya. Kalau kalian jawab C, salah. He turned in the paper in the wrong place. Di sini tidak dijelaskan, dia mengumpulkan papernya di tempat yang salah. Yang pasti dia forgot to turn in his paper, his research paper. Kalau kalian jawab B juga salah. Kenapa? He forgot to write his paper. Dia lupa menulis makalahnya, right? bukan lupa menulis tapi dia lupa mengumpulkan, right? Kemudian, it was the first time he made a mistake, right? Ini adalah uh, pertama kalinya dia atau si Billy membuat kesalahan. Oke, okay? yang dimaksud dari perkataan si woman, yes, he forgot to turn in his research paper adalah he didn't remember to submit his assignment dengan kata lain gitu guys. Fokus on the second line pokoknya ya. Fokus di baris kedua. Nah, pada skill pertama, fokus kepada kalimat terakhir yang diucapkan. Kalimat yang terakhir pada dialog menunjukkan bahwa Billy forgot to turn in his research paper. Dan ini artinya bahwa he didn't remember to submit it. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapa jawaban yang tepat D? Karena pernyataan itu memiliki arti yang sama dari forgot to turn in dengan didn't remember to submit. Nah, forgot to turn in yang di garis bawah ini sama dengan didn't remember to submit. Turn in sama dengan submit atau ini bersinonim ya persamaan kata gitu guys. Mudah kan? Yang perlu kalian ingat adalah bahwasannya orang bule ya native speaker itu kalau ngomong suka nggak jelas ya jadi tidak tidak jelas seperti kita Billy forgot to turn in his research paper bukan orang bule itu akan bilang Billy forgot to turn in his research paper. Nah, kalian harus membiasakan mendengarkan orang bule asli ngomong. Caranya bagaimana? Ya dicadel-cadelin aja dan kalian harus terbiasa dengan pronunciation IPA atau IPA, International Phonetic Association yang standar banget. Pokoknya nonton saja di YouTube Mister Topik yang berbicara tentang uh, pain relief pleasure, speak faster, gitu ya. Oke okay guys, itu skill pertama yang harus kalian kuasai saat listening yaitu di beberapa soal pertama kalian fokus ke second line ya, ke baris kedua dari percakapan. Oke, okay. yuk kita coba latihan berikut ini. Man: Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance or western? Woman: I have no idea. Narrator: What does the woman mean? Oke, okay. Si cewek ini, si woman ini, maksudnya apa sih? Bilang, "I have no idea apakah she has strong idea about movies. She prefers comedies over westerns and romances. She doesn't like today's matinee, atau she does not know." "I have no idea," adalah kata lain dari "she does not know." Gitu, alright, fokus ke baris keduanya aja. "I have no idea, ya. Yeah, she does not know. <tuh> Ngopi dulu, guys." Oke, okay, itu skill pertama ya. Sekarang, strategi skill pertama apa? Pertama, lagi-lagi fokus pada baris terakhir. Baris terakhir dari percakapan, kemungkinan berisi jawaban, bukan berisik ya. Sorry, berisi jawaban atas pertanyaan yang ada. Dengarkan baris pertama dari dialog: jika Anda mengerti, bagus. Jika Anda tidak menangkapnya, jangan khawatir karena kemungkinan kata kunci jawabannya berada di baris kedua. Bersiaplah untuk fokus mendengarkan baris kedua, karena disitulah kemungkinan besar berisi jawaban. Terus ulangi ide baris kedua dalam pikiran Anda, selagi Anda mencari jawaban sesuai di buku soal Anda. Ya, jadi fokus di baris kedua, uh, fokus saja, bersiap, dan ko konsentrasi, fokus. Oke, okay, sekarang kita melangkah ke skill 2. Skill 2 adalah choose answer with synonym. Kalian harus memilih jawaban dengan sinonimnya. Sinonim adalah similarity, persamaan katanya. Oke, okay? kata lainnya hampir sama dengan yang skill 1, tapi skill 1 itu fokus di baris terakhir atau baris kedua. Kalau skill 2 khusus choose answer with sinonim, pilih jawaban bersinonim. Contohnya kayak gimana, guys? Perhatikan contoh di bawah ini. Dalam rekaman, kamu akan mendengarkan. Why is Barbara feeling so happy? Man. She just started working in a real estate agency, right? What does the man say about Barbara? Nih, si man, si man ini bilang, she just started working in a real estate agency, real estate, ya, maksudnya di agensi real estate. Dia bilang she just started working. Sinonim dari started adalah cari, kalian harus cari di kunci jawaban ini sinonimnya dari started pasti begin. Working sinonimnya adalah job, right? Oke, okay. it means dalam tes kamu akan membaca, she began a new job, right? Bukan she always like her work in real estate, right? Bukan she just bought some real estate, she bought a real estate agency, bukan. Yang dia maksud adalah she just started working baru aja mulai. Persamaan katanya, sinonimnya dari started working adalah begin a new job. Gitu guys, gampang ya. Nah, dalam skill 2, pada percakapan di atas, kata kunci started berarti begin. Dan kata kunci working mengacu pada job. Jadi jawabannya adalah B. Start sama dengan begin, kemudian work sama dengan job. Ya, nah, coba latihannya sekarang. Siap. Was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? Fokus lagi guys di baris kedua tapi cari sinonimnya. Applauded for a long time after the performance. Applaud ya, applaud itu bertepuk tangan. A long time berarti bertepuk tangannya lama. Kalian cari sinonim dari applaud dan a long time. Coba. Betulkah the performance went for a long time? Untuk mewakili uploadnya apa? Nggak ada ya. Cuma mewakili long time aja ada di A. Yang B, there was applause through the performance. Betul, applause ada, tapi tidak mewakili long time. Nah, yang C, the people clap on and on after the concert. People clap. Sinonim dari "upload" adalah clap. For a long time, dalam waktu yang lama, adalah on and on terus menerus. Nah, kayaknya yang C ini yang bener. Kalau yang D, the audience waited for a long time for the concert to begin. Nggak ada kata "wait" di sini, ya. Oke, okay. dan tidak menunggu karena konsernya sudah dimulai dan tepuk tangan dari penonton membahana seluruh nusantara. Jadi jawaban yang benar adalah the people clap on and on after the concert. Udah, kalian tinggal gitu aja, guys. Cari sinonimnya, ya. Jadi, strategi dua: cari sinonim ketika sedang mendengar baris kedua dari percakapan. Fokus pada kata-kata kunci pada baris tersebut. Jika Anda melihat ada sinonim dari kata-kata kunci di baris kedua percakapan di pilihan jawaban, kemungkinan besar itulah jawaban yang tepat, gitu, guys. Oke, latihannya nanti kalian coba, ya. Oke, ini skill tiga. Skill tiga apa, nih? avoid similar sound. Nah, di skill 3 di listening uh, TOEFL uh, ada skill 3 nih, avoid similar sound, yaitu kalian harus menghindari bunyi kata yang sama atau yang mirip. Nah, harus kalian hindari. Kenapa? Karena itu jebakan. Nih, contohnya ya. Dalam rekaman kamu akan mendengarkan "Why couldn't Mark come with us?" He was searching for a new apartment he was searching for a new apartment men kata si narrator-nya. what does the woman say about mark lihat nih kata yang sama apa nih apartment dengan department hindari kalian harus hindari ingat ya kemudian uh, searching dengan working nih sama ya oke okay. search dengan research sorry search dengan research nih sama ya hindari itu guys itu bukan jawabannya berarti kemudian Apartment sama nih men-mennya bunyi akhirnya men dengan appointment. Pasti itu bukan jawabannya guys. Hindari. Berarti jawaban yang tepat adalah yang tidak ada sama sekali bunyi yang sama dengan kata yang ada di kalimat ini yaitu he was looking for a place to live dengan atau dalam artian he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen yang baru sama artinya dengan he was looking for a place to live ya. Jadi Avoid similar sound. Hindari kata yang sama. Apartment dengan department. Coret. Tetel. Kemudian searching dengan research. Tetel. Apartment dengan appointment. Men-men. Tetel. Jadi yang benar adalah. was looking for a place to live. Gitu guys. Alright. Itu kata kuncinya guys. Ya. Yeah. Oke. Okay. Latihan sekarang guys. Silahkan. Si woman. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach, but Sally doesn't have a cent. Nih kata si man. But Sally doesn't have a cent. Sally tidak punya satu sen pun. What does the man mean? Cent? Nih a cent? Cents? Hindari. Bukan itu, alright? Cent dengan sen, yang B. Berarti jawabannya bukan karena ini mirip. Nah, yang D. Uh, Sally is on the set with her sent dengan set mirip-mirip. Bukan itu, guys. Jadi cari yang beda. Ya udah, Sally has no money. Sally doesn't have a cent. Sally tidak punya satu sen pun dengan kata lain Sally has no money. Alright, gampang ya. Gampang, guys. Oke, lanjut. Ya. Ke skill 4. Nah, sebelum ke skill 4, ini strateginya, guys, untuk skill 3. Pertama, Identifikasi kata-kata kunci pada baris kedua percakapan. Yang kedua, identifikasi kata-kata kunci di, di jawaban yang cara pengucapannya mirip dan jangan pilih jawaban-jawaban tersebut. Ingat, avoid similar sound intinya itu ya. Strategi tiga. Oke, sekarang skill empat apa nih? Strategi yang keempat apa? Kalian harus punya skill ini. Draw conclusions about who, what, and where. Kalian harus bisa. Mengambil kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan terkait "who, siapa, what, apa, where, di..." Eh, sorry <laughs> terap. Oke, okay. uh, "who, siapa, what, apa, where, di mana" kalian harus bisa mengambil kesimpulan nih. Nanti ada kode-kodenya, maksudnya ada clue-nya. Ini siapa yang sedang berbicara, apa yang dibicarakan, where, di mana mereka berbicara. Nah, kalian harus nebak dari konteks percakapan, tarik mang langsung nih. Yang satu, guys, tariklah sebuah kesimpulan terkait "who" siapa. Oke, okay. hal yang umum dalam test TOEFL Listening Part A meminta Anda untuk menarik beberapa bentuk kesimpulan. Tipe pertanyaan ini, jawaban tidak dinyatakan dengan jelas. Kalian harus nyari sendiri yang nebak-nebak dari konteks. Olehnya, Anda harus menarik sebuah kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan di percakapan. Salah satu tipe yang umum dalam ditanyakan yaitu terkait "siapa" yang berbicara, who the speaker is berdasarkan petunjuk yang diberikan di percakapan. Nah, kalian harus konsentrasi nih. Contoh nih. On the recording you hear. Si woman bilang, "Can you tell me what assignment I miss when I was absent from your class?" Man, "You miss one homework assignment and quiz." Who is the man? Nah, si the man bilang apa nih? "You miss one homework assignment and a quiz." Kamu melewatkan satu tugas, ya, tugas pekerjaan rumah dan kuis yang belum kamu kerjakan. Berarti, kira-kira siapa the man? yang punya data siswa? Ya, yang punya data siswa yang udah ngumpulin atau yang belum, pasti dia. A, a teacher, kata kuncinya apa? Kelas, homework quiz, dan percakapan memberitahu bahwa laki-laki itu kemungkinannya adalah seorang guru. Jadi nggak mungkin polis, nggak mungkin newspaper editor atau student. Nah, ada juga kalau ditanyakan siapa sih woman, baru jawabannya student. Karena yang ditanyakannya the man, jawabannya teacher. Karena dia punya data sudah belumnya siswa-siswa yang mengerjakan homework atau quiz gitu. Ya, jadi cek jawabannya. Nah, yang kedua, tariklah sebuah kesimpulan terkait what, apa yang sedang dibicarakan nih. Jenis lain yang umum dalam tes TOEFL Listening Part A meminta Anda untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan petunjuk atau kata-kata kunci dalam percakapan. Contoh guys, on the recording you hear, Woman, are you going to read those books here in the library? Man, I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Nih, apa yang kira-kira laki-laki tersebut akan lakukan, kita bisa mengetahui dari kata "check them out now". Ya, kan si woman nanya nih, "Are you going to read those books here? Apakah kamu akan membaca buku-buku di sini di perpustakaan?" kata si man. I think I'd rather check them out now and take them home. Hmm, kayaknya saya lebih suka uh, segera ngecek buku-buku tersebut ya untuk dibawa pulang. Kalau kita dari perpustakaan pinjam buku, kita ngecek dulu kan ke petugas. Berarti what will the man probably do uh, do next? Setelah ngomong ini ngapain? Apakah sit down in the library? Kan dia mau pulang, mau bawa buku, bukan. Apakah look for some more books? Kan dia udah cek-cek. Laki-laki itu berkata bahwa dia ingin meminjam buku-buku itu sekarang. Check the books out now. Karena circulation desk merupakan tempat untuk meminjam buku dari perpustakaan, laki-laki tersebut kemungkinan selanjutnya akan pergi ke circulation desk. Jadi, jawaban yang benar adalah go to the circulation desk. nih check them out now and take them home, right? Oke, okay, yang ketiga, tariklah kesimpulan terkait where, di mana location nih, place, my location unknown. Ini tentang lokasi guys ya. Jenis lain yang umum dalam tes TOEFL listening part A meminta Anda untuk menentukan di mana percakapan sedang berlangsung berdasarkan petunjuk atau kata-kata kunci dalam percakapan. Contoh guys, on the recording you hear Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Si woman nanya ke si men, Hey, apakah kamu akan nyebur nyemplung ke air atau kamu hanya akan berbaring di sini malas-malesan on the sand di pasir I think kata si man I think I need to put on some suntan lotion right uh, kayaknya saya harus meluluri uh, membalurkan santan lotion nih oke okay. naratornya nanya where does the conversation probably take place di mana kira-kira percakapan tersebut terjadi ada santan ada sand ada water Apakah di beauty salon? Apakah in a sandbox? Apakah at an outdoor restaurant? Enggak mungkin. Yang paling mungkin adalah at the beach, ya kan? Ini kata-kata kuncinya. Ada water, sand, dan suntan lotion, right? Dari kata-kata tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa tempat percakapan ini berlangsung di pantai, at the beach. Olehnya jawaban yang benar yaitu B. Gampang ya? Oke. Strategi untuk skill keempat. Uh, conclusion about who, what, and where. In, uh, it is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in listening in part A. Who is probably talking? Siapa yang sedang berbicara? What will she or he probably do next? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dan tiga, where does the conversation probably take place? Jadi ingat who, what, where itu ya guys ya. Uh, Alhamdulillah. Sekarang guys, skill 5. Untuk menguasai untuk menaklukkan TOEFL listening test yang harus kalian taklukkan adalah skill 5 ini guys, yang harus kalian kuasai. Listen for who and what in passive. Ya. Perhatikan siapa orangnya dan apa bendanya, topiknya dalam kalimat pasif. Nih, kita langsung ke contoh. Oke. Okay. Pelajar kadang menemukan kesulitan dalam mengidentifikasi siapa dan apa yang menjadi subjek dalam sebuah kalimat pasif. Permasalahan ini sering diujikan dalam sesi listening part A. Contohnya guys. On the recording you hear. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Ya, yeah. Ada hal tersirat yang dibicarakan oleh si woman sebelumnya. Si man nanya, "Apakah Sally pergi ke bank tadi pagi?" Kata si woman, "Yes, ya, dia pergi. She got a new checking account." Dia mm -mm, membuat atau mendapatkan checking account akun cek yang baru, berarti dengan kata lain, in your textbook you read Sally wrote several check. Hmm, apakah Sally menulis beberapa cek? Tapi kan dia mendapat, ya? Oke, okay. apakah bukan itu berarti, ya? Apakah Sally wanted to check up on the bank? Apakah Sally mau mengecek kesehatannya di bank? Hmm, tidak nyambung. Apakah C, a new checking account was opened? Atau D, Sally check on the balance in her account? Sally, sorry, Sally mengecek saldonya di akunnya. Di sini nggak ada kata balance. Nah, kalian harus ubah she got a new checking account ke pasif dalam kalimat pasif, ya. Nanti kalian belajar ya, pasif voice, belajar lagi di kelas 11, mudah-mudahan udah dipelajari ya. Oke, okay, she got a new checking account. Sally, ya, si Sally itu mendapatkan akun cek yang baru. Dalam artian, a new checking account was opened. Ya, berarti akun cek yang baru dibuka. Nah, was opened. Ada to be, ada open, verb tiga. Nah, kalian harus ubah ke dalam bentuk pasif. Jadi, action dari si woman ini, si Sally ini, right? She got a new checking account. Dalam artian, a new checking account was open, ya, dipasifkan. Oke, okay. dalam percakapan di atas, pembicara perempuan menggunakan kalimat aktif yang bermakna bahwa Sally open a checking account. Sally membuka sebuah akun cek. Jawaban yang tepat menggunakan struktur kalimat pasif yaitu checking account was open. Tinggal dibalik aja guys. ya Yang tadinya me jadi di gitu. Kalimat pasif ini mempunyai makna yang sama dengan kalimat aktif yang dikatakan oleh si pembicara perempuan. Oke, jawaban yang benar ya C. Nah, strategi yang kelima adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam sesi listening part A terkait penggunaan struktur kalimat pasif. Jika percakapan berisikan perkataan bentuk pasif, maka sering jawaban yang tepat menggunakan kalimat aktif. Jadi dibalik ya. Jika percakapan berisikan perkataan berbentuk aktif, maka seringnya jawaban yang tepat menggunakan kalimat pasif. Jadi kalian harus pandai mengidentifikasi kalimatnya dulu nih. Ya, Kalau aktif, berarti jawabannya pasif. Kalau di soalnya pasif, berarti jawabannya aktif. Gitu. Liar? Pusing? Iya, karena ada yang sudah belajar pasif voice, ada yang belum. Di kelas 11, mudah-mudahan udah ya. Nanti kita belajar. Oke, okay, sekarang ada tambahan nih di skill kelima yaitu who and what with multiple questions. When there are multiple nouns in a sentence, it is common for the answer to confuse which nouns does what. Ya, jadi apa melakukan apa, siapa melakukan apa. Nih contohnya gini guys, exercise-nya perhatikan terkait siapa melakukan apa. Ya, contoh. Why is Bill not at work this week? his doctor made him take a week off. What does the woman mean? Nah, si men nanya ke si woman ya. Why is Bill not at work this week? Mengapa Bill nggak terlihat nggak kelihatan nih di kantor atau nggak kerja minggu ini? Kata si woman, his doctor made him take a week off. Dokternya, dokternya si Bill, menyuruh agar Bill take a week off agar cuti kerja, ya. Berarti, what does the woman mean? Si perempuan, makna lain dari kalimat his doctor made him take a week off adalah Apakah the doctor decided to take some time off? Dokternya yang cuti? Bukan, kan his doctor made him nyuruh si Billy, eh si Bill untuk cuti Berarti A ah, bukan Apakah the doctor told Bill he wasn't too weak to work? Apakah si dokternya menyuruh, mengatakan ke si Bill he wasn't too weak? dia nggak terlalu lemah kok untuk bekerja, ya kan? Apakah si dokter menyarankan itu? Jadi si Billy boleh kerja karena he wasn't too weak, nggak terlalu sakit, nggak terlalu lemah. Apakah C, Bill was mad when the doctor took some time off? Si Billnya yang marah ketika dokternya ngambil cuti. Oh, nggak nyambung ya. D, Bill took a vacation on his doctor's orders. Yang mana kira-kira nih? His doctor made him take a week off dokternya menyuruh agar Bill, agar dia cuti kerja dulu deh. Yang namanya cuti berarti kerjanya libur kan? Ya sudah jawabannya berarti di de. Bill took a vacation on his doctor's orders. Bill ambil cuti, ambil liburan atas saran atau perintah dokternya ya gitu guys dibalik-balik aja jadi jangan lupa perhatikan terkait siapa yang melakukan apa ini kadang membingungkan padahal yang harus libur adalah si bilnya, bukan si dokternya ya. Siapa melakukan apa? Yo, yang kedua guys, coba kata si man nanya ke si woman, Why is Paul going back home this summer? Kenapa si Paul pulang ke rumah di summer, pulang kampung musim panas ini? Kata si woman, He's returning to Vermont for his sister's wedding. Nah. Oh, si Paul itu, ya, dia itu kembali ke Vermont. Berarti Vermont, Vermont ini kampung halamannya si Paul ya for his sister's wedding untuk menghadiri pernikahan saudari perempuannya ya kan saudara perempuannya Wah, kata sinarator what does the woman mean berarti si Paul pulang ke Vermont demi atau untuk menghadiri weddingnya wedding dari sisternya si Paul ya kira-kira apakah Paul is getting married di summer yang mau nikah siapa Paulnya apa sisternya sisternya ya udah pasti yang A, salah yang B, Paul's sister is returning from Fairmont to get married. Nah, si saudara perempuannya si Paul kembali ke Fairmont, uh, kembali dari Fairmont untuk menikah. Eh, justru si Paul tuh ke Fairmont gitu ya. Ini malah, sisternya kembali dari Fairmont, gak nyambung. C, Paul will be there when sister gets married this summer. Paul akan ke Fairmont, akan di sini nih, akan di sana di Fairmont. Maksudnya, saat... Paul akan will be there akan di Vermont nih saat saudara perempuannya get married di summer, right? Menikah di musim panas ini. Oke, okay, kita lanjutkan dulu yang D. Paul sister is coming to his wedding. Eh, ini uh, sisternya si Paul ya, saudara perempuannya si, si si Paul yang akan datang ke pernikahan si Paul di Vermont yang nikah siapa gitu kan. Nah, kalian harus harus mempertanyakan ini. Siapa melakukan apa? Oke. Okay? Jadi yang benar adalah C. Dari statement si woman ini He's returning to Vermont for his sister wedding Dia kembali ke Vermont Atau pulang kampung ke desa Vermont Untuk menghadiri wedding sisternya Berarti yang C Paul will be there when sister gets married this summer Gitu guys Oke okay? Oke okay, ini skill yang terakhir uh, Skill 6 Untuk uh, part A Listening part A dan part B lah ya Karena yang panjang-panjang itu nanti ada khusus lagi bahasannya Skill 6 apa nih yang harus kalian kuasai adalah listen for double negative expression. Oke, okay. dalam statement di conversation listening for TOEFL itu ada ada double negative expression. Ya, ada ekspresi yang kedua-duanya itu pakai negatif, dua-duanya negatif. Nah, dalam tes TOEFL ITP bagian listening part A bisa saja anda akan menemukan bentuk double negative expression dalam satu kalimat. Bentuk expression seperti ini tentu saja akan membingungkan bagi peserta tes TOEFL. Yuk, kita langsung guys, bedah. Dalam rekaman tape listening, Anda mendengar. Man, I can't believe the news that I heard about the concert. Si woman, well, it isn't impossible for the concert to take place. Narrator, what does the woman say about the concert? Ya, apa kira-kira? Oke. Okay. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Nih, double negatifnya ini nih. Isn't dan impossible, right? Isn't dan impossible. Isn't itu negatif. Im, im juga ini negatif, right? Ada double negatif di sini, ya. Berarti di buku lembar jawaban Anda tersedia beberapa pilihan jawaban. There is no possibility that the concert will take place. Tidak ada kemungkinan bahwasannya konser akan terjadi atau terselenggara. Betulkah tidak ada possibility? Lihat, ini negatif. Isn't impossible. Tidak, tidak mungkin. Berarti mungkin dong. Kan negatif sama negatif, positif ya. Berarti yang A, bukan. Coba yang B. The concert will definitely not take place. Konser tersebut pastinya tidak akan terjadi. Hmm, kan di sini isn't impossible. Kalau impossible doang, berarti tidak mungkin terjadi. Tapi ini ada kata isn't, is not gitu loh. Berarti yang B salah. Coba yang C. The concert might take place. Konser tersebut mungkin saja terjadi. Hmm, logis. D. The concert can't take place. Apa bedanya? A, B, dan D. Sama-sama tidak mungkin terjadi. Berarti yang mungkin terjadi adalah the concert might take place. Kuncinya adalah Guys, jawabannya sesuai dengan pertanyaan di atas yaitu pilihan C. Makna kata isn't impossible bermakna impossible atau adanya kemungkinan might. Alright? Nah, jadi negatif dengan negatif jadinya positif Bermaknanya bukan impossible tapi possible, right? Nah, yang kalian harus cermati adalah ada beberapa bentuk uh, dari double negatif yang bisa muncul dalam soal TOEFL. Pertama, Bentuk negatif wordnya, for example, not ada kata not, no, non itu negatif. And a negative prefix, right? Dan ada awalan yang artinya juga tidak in, un, dis, kayak tadi, im, impossible, possible, impossible, ya. Kemudian di sini ada un, ada dis, ada in, un itu contohnya unimportant, berarti tidak penting, gitu, right? Uh, contoh, he didn't like the unclean office, nih maknanya did not ada not di sini ya did not like artinya tidak suka unclean berarti berarti tidak bersih berarti dia intinya apa dia suka kantor yang bersih right dia bilang he didn't like the unclean office dia tidak suka kantor yang tidak bersih berarti yang kotor ya berarti dengan kata lain he like clean office dia suka kantor yang bersih oke okay. bentuk lainnya guys ada two negative verbs ada dua negatif ada dua verb yang negatif contoh it isn't snowing so they aren't going to the mountains ya right? oke okay. it isn't snowing artinya tidak sedang turun salju jadi mereka mereka tidak akan pergi ke gunung ya tidak sedang uh, turun salju jadi mereka tidak akan pergi ke gunung Implies, nih maknanya ya. Implies that they would go if it were snowing. Berarti mereka akan pergi ke gunung kalau cuacanya bersalju. Ya, gitu. Mereka akan pergi. Positif kan? Negatif sama negatif berarti ya positif. Gitu logikanya. Oke, bentuk yang terakhir adalah neither or atau not either. Shu didn't like the movie and neither did Mark. Right? Shu didn't like the movie. Shu nggak suka gak suka film tersebut and neither did Mark berarti both did not like the movie dua-duanya gak suka film right didn't like sama neither neither itu dari kata not either berarti gak suka gitu guys harus hati-hati ya oke ini ada exercise double negative expression in this exercise Underline the two negative in the last line of each short dialogue, then read the question and choose the best answer to that question. Remember that two negatives can make the sentence positive. Nah, ini guys kuncinya. Perhatikan, ingat bahwasannya dua negatif bisa membuat kalimat positif. Yo kita cari ya. Ini si man dan si woman. Terus naratornya nanya nanti. Paula, you work so hard setting up the field trip Kata si woman, I hope no one's unhappy with the arrangement, right? Nih double negatifnya, no one tak seorang pun, alright? At sorry, nih no one tak seorang pun unhappy, tidak bahagia. Berarti bahagia dong, <laughs> ya kan? No one tak seorang pun unhappy, un tidak happy bahagia. Berarti jawabannya adalah Apakah a? She hopes everyone will be pleased. Dia berharap setiap, semua orang akan disenangkan atau akan senang, akan bahagia. Atau she knows no one is happy with that she has done. Atau c. She's arrange arranged to take a trip uh, to take a trip because she's unhappy. Atau d. Everyone's happy with the condition of the field. Nih arrangement itu baru rencana ya. Kalau yang d. Setiap orang bahagia with the condition of the field dengan kondisi lahan tersebut ya kan ini belum belum keluar ya belum field trip baru arrangement jadi dia berharap she hopes everyone will be pleased jadi dia berharap semua orang akan bahagia karena i hope no one's unhappy tak seorang pun tak seorang pun tidak unhappy tidak bahagia tidak seorang pun tidak bahagia berarti ya bahagia harapannya ya kan nah gitu guys yang kedua sekarang how was your history exam I didn't study enough so I didn't do well. Nih, I didn't study enough. Ditanya kan si man itu sama si woman. Hey, how was your history exam? Gimana ujian sejarahmu? Kata si man, I didn't study enough. Aku tidak belajar dengan cukup. Aku tidak cukup belajar nih, berarti belajarnya kurang. Tidak belajar dengan cukup. So I didn't do well. Jadi saya tidak melakukannya, tidak mengerjakannya dengan baik. Tidak belajar dengan cukup sehingga saya tidak mengerjakan soal dengan baik. What does the man mean? Apakah he studied a lot and passed? Tidak, kan dia he didn't study enough, ya kan? Lulus? Hmm, belum tentu. Dan dia ngaku I didn't do well, right? Yang B, apakah he failed in spite of his effort? Apakah dia gagal? Ya, meskipun dia sudah berusaha, meskipun sedikit. Atau, he got a good grade even though he didn't study dia dapat nilai yang bagus meskipun dia tidak belajar. Hmm, dia nggak bilang dapat nilai yang bagus ya. Oke, okay. ya apa apa yang D atau yang D nih? His grade was poor because in adequate preparation. Yang betul adalah yang D. His grade was poor. Dia menyadari, right? I didn't do well karena I didn't study enough. Pasti grade-nya poor, rendah nilainya because in adequate, in adequate preparation. Persiapan yang kurang atau yang tidak cukup. Inadequate sama dengan enough. Gitu guys. Right? Adequate, enough, inadequate, tidak cukup. Nah, didn't study enough kan didn't tidak belajar dengan cukup. Gitu. Berarti yang D jawabannya. Oke okay, guys, thank you so much for your attention. Any questions? Right? Kalau ada pertanyaan, jangan lupa DM saja di Instagram at underscore atau kirim email langsung mr. atau kirim langsung pertanyaan kalian ke email mr.tiver gmail.com Alright guys, jadi abis ini kalian coba latihan sendiri listeningnya ya atau nanti mr. kasih link link listening exercise buat latihannya. Nah, next Friday, minggu depannya sebelum PAS, akan ada post test dari listening, right? Intinya kalian harus konsentrasi kalau perlu memejamkan mata, merem aja matanya, gak apa-apa merem aja selama kalian bisa konsentrasi. Dan saat listening, kalian bisa take note kok, bisa Ya, bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian penting, seperti what, who, atau where. Ya, kan, yang pasti kalian, kalian harus jeli, dan skill listening kalian harus sering diasah. Intinya itu sih, guys, Allah bisa karena biasa. Oke, okay? happy listening, happy practicing. Semoga TOEFL kalian nanti ke depan, ya, di depannya, di masa depan kalian, saat kalian take TOEFL exam, bisa lebih besar. Oke, okay, guys. Thank you so much for your attention dan do more exercises. Lebih sering-seringlah berlatih. Thank you guys. Yang belum PR-nya, yang belum post test-nya, silahkan mister sudah buka post test-nya sampai hari Sabtu atau Minggu ya. Kalian cek aja deh. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.